ibn Salim wala alihi wa sahbihi ajma'in. Dibantu bilang cakep gitu ya. Malam yang dingin melihat burung beo. Sambil santap semangkuk sop. Bila hadirin semua sudah legowo, bolehkah saya memulai pidato? Boleh. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Suri Tauladan yang Baik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum di sini, ada yang sudah tahu belum apa itu yang dimaksud dengan Maulid Nabi? Belum. Apakah berani menjawabnya? Nanti tak kasih hadiah. Baik-baik, tenang semuanya, tenang. Jika tidak ada yang menjawab, saya akan menjawab pertanyaan saya sendiri. Maulid Nabi, kata maulid berasal dari bahasa Arab, yaitu walada, yang berarti lahir. Sehingga di dalam kamus bahasa Indonesia, kata maulid diterjemahkan sebagai hari lahir. Dan maulid Nabi merupakan hari kelahiran baginda kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bermula pada 12 Rabiul Awal bertepatan pada tahun Gajah atau setara dengan 507 Masehi. Yang lebih dari itu, yaitu bisa dijadikan kesempatan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena mutus suri tauladan yang baik untuk kita semua. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La qad ba'alakum fi rasulillah yang berarti telah ada bagi diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik untuk kita semua, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang menantikan hari kiamat nanti, serta orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Quran Surah Al-Zab ayat 21. Pada ayat ini saya menyimpulkan 3 poin penting. Poin yang pertama yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi momen yang sangat indah, yang sangat membanggakan. Karena apa? Karena telah dilahirkan sosok manusia sempurna yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suri tauladan yang baik untuk kita semua. Poin yang kedua yaitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dijadikan ajang untuk saling bersilaturahmi dan saling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga poin yang ketiga yaitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita untuk saling mengingatkan, untuk saling meneladani akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai aspek kehidupan. Dan juga kelahiran Nabi Muhammad itu mengingatkan kita untuk saling bersenantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti saya ya. Manusia yang ku cinta, Nabi Allah Muhammad.
Masya Allah, kalian ganteng dan kalian yang cantik, semuanya kompak. Seperti saya cantiknya. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pidato dari saya. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk para hadirin yang dirahmati Allah. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila ada kekurangan, mohon dilengkapi. Bila ada kelebihan, mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari sejak dini. Misalkan contoh di lingkup sekolah, siswa maupun guru harus bisa menerapkan sikap kejujuran. Tidak menyontek ketika ulangan, tidak berbohong terhadap guru, ataupun melakukan kecurangan-kecurangan pada saat bermain dengan teman. Mungkin terkadang pada saat kita berada di situasi sulit ataupun situasi rumit, bisa membuat kita untuk susah mengatakan atau mengutarakan hal-hal yang semestinya jujur. Namun perlu diingat, sebagaimana diakui oleh Nabi Muhammad SAW, perlu perilaku terpuji atau jujur harus tetap kita jalani, harus tetap kita laksanakan sebagaimanapun situasinya. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan ibu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah SWT dan kedatangan hari kiamat, dan dia yang banyak menyebut Allah. Ajaran-ajaran yang beliau sampaikan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, salah ucap ataupun kekeliruan, saya di sini selaku peserta lomba DAI memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, Allahumma fiqhilah wa madarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang cinta pada Nabi, pasti bahagia dalam hidupnya. Ya Rasulullah. Beli busa campur ragi, beli jamu campur sekoteng. Gak kerasa ketemu lagi sama aku yang paling ganteng. Hadirin yang saya hormati, yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat untuk bertemu di tempat yang bahagia ini dalam rangka merayakan hari besar lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini bisa mempelajari bahwa nanti kita akan bertemu kembali di surganya Allah. Amin. Salawat serta salam, jangan lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita kan, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita ilmu dan jalan yang benar. Semoga kita tetap bisa menjalankan, meneruskan dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi.
tentunya acara maulid Nabi seperti ini diadakan karena kita sayang kepada Nabi Muhammad, karena kita kangen kepada Nabi Muhammad. Karena itu, kalau kita kangen kepada Nabi Muhammad, kita harus meningkatkan ibadahnya. Kenapa ibadahnya? Karena ibadah adalah salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat saat kita ada di alam kubur. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan ibadah kita. Namun pada zaman sekarang banyak orang yang meninggalkan sholatnya, meninggalkan sholat karena pusre kemiti, epepan dan lain-lain. Contohnya saja pemuda-pemudi pada zaman sekarang, misalnya saja saat kita salam terakhir kita harusnya menghadap ke kanan bukan ke kiri. Kalau kita menghadapnya ke kiri, kita malah hadap-hadapan sama orang. Udah sama jenis lagi. Gak normal. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan sholat kita. Apalagi saat maulid Nabi seperti ini, kita juga harus meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Seperti fatana, amanah, dan yang paling penting adalah suka menolong. Kenapa suka menolong? Ini saya punya cerita ya. Nah, pas itu saya berangkat ke sarangan, motor saya bocor, terus kepleset, terus saya jatuh. Bukannya ditolongi, malah di video, dibagikan di IG, di TikTok, di Facebook. Gayanya orang zaman sekarang memang udah kayak reporter, dikit-dikit di video, apa udah kayak benar aja, gak ada manfaatnya juga kan. Terus yang paling penting lagi, kita juga harus meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dalam gurupi, sini dia gurupi. Kita akhir dari kata-kata. Ahabna wa man ahabna wa man ajana apalah manis. Yang artinya, kalau ada seseorang yang mengaku cinta kepada nabinya namun tidak meneladani sifat-sifatnya, maka dia adalah seorang yang pembohong, penipu. Mudah-mudahan saja kita duduk di sini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk orang lain juga sih. Nah, kita juga bisa misalnya biar sholat, suka menolong, dan lain-lain. Hadirnya saya hormati, izinkan saya menutup dakwah pada hari ini dengan pantun. Tolong cakepnya ya. Ada sumur di tengah ladang. Oh ya, lupa saya. Oh ya, tidak lupa menginap mandi. Kalau ada umur yang panjang, mari kita bertemu kembali. Bisa arif memotong duri, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.